Datang dengan gol. Akhirnya memihak pasukan PKNS dengan menerusi. PKNS telah membuat satu kejutan dengan satu hantaran yang baik dilakukan oleh pemain sayap pasukan PKNS. Betul-betul menghantar bola tepat di dalam di kepala Nicholas dan akhirnya satu tandukan yang dapat menewaskan penjaga gol pasukan menghasilkan gol untuk pasukan mereka. Kejutan, biarpun berkongsi di Stadium Shah Alam ini, 1-0 pasukan PKNS yang memecah kebuntuan. Sekali lagi ini adalah hampir serupa dengan gol yang dijaringkan oleh Nicholas di Kuala Terengganu. Dan sekali lagi pasukan Selangor perlu berhati-hati. Kita melihat pemain yang mengikut beliau iaitu Halim Syahari tidak mengikut dengan begitu rapat dan memberi ruang kepada Nicholas untuk membuat larian tersebut. Dan satu free header dilakukan untuk meletak pemainan terbaik dan match untuk tanya Liga Super. Masalahnya dah tak dukan. Jangan percaya dilakukan di situ oleh Nick Swirat untuk kembali meletakkan PKNS di depan. Melegakan Dato' K. Raja Gopal. Dengan Lions 12 Syahdan, satu sentuhan sedikit kuisan yang dilakukan oleh Jonathan Pehe sebelum Selangor. Bagian tengah Syahid di sini Sandro untuk
Sepakan percuma yang diberikan oleh pengadil. Ini dia Nicholas Wirat. Terusah menghasilkan gol daripada kedua pasukan selepas ini. Hanif pada ruang di sini. Badrol cuba masuk di bahagian dalam. Masih lagi Badrol mengawal. Bahaya kedudukan ini untuk Badrol. Hantaran ke tengah. Suirat antara muka baru yang dipanggil Tan Chen Ho untuk kem latihan kebangsaan menjelang Piala Emerin di Stadium Nasional Bukit Jalil bermula 20 Mac ini. Tubuh tinggi lampai jadi kelebihan untuk pertahanan berusia 27 tahun ini memikat Chen Ho, terutama selepas dia beraksi cemerlang ketika PKNS raih kemenangan ketiga di Shah Alam. The national team have been outstanding. You know, they've been already at such a high level.